Sahabat pernah mendapati kondisi dalam keadaan kurang fit sehingga jatuh sakit ketika bulan Ramadan. Apalagi ketika sakit yang melanda mengharuskan kita menjalani perawatan di rumah sakit dalam kurun waktu yang lama. Ketika terjadi kasus seperti ini, Islam memberikan rukhsah atau keringanan untuk tidak menjalankan kewajiban berpuasa, untuk kemudian digantikan melalui pembayaran fidyah. Fidyah yang dibayarkan oleh orang sakit dihitung sebanyak hari puasa yang ditinggalkan untuk kemudian dihitung sebelum dibayarkan. Fidyah sendiri dapat dibayarkan dalam bentuk makanan pokok atau uang yang telah dikonversikan seharga bahan makanan pokok setara di daerah tempat tinggal. Sahabat, nyatanya Islam telah memberikan kemudahan dalam cara menjawab segala kondisi ibadah. Di masa kini telah tersedia solusi pembayaran fidyah mudah. Fidyah dapat disalurkan melalui lembaga aman dan terpercaya. Dapatkan informasi pembayaran fidyah mudah selengkapnya dengan mengklik video ini. Jangan tunda kewajiban fidyah sekarang. Salurkan untuk membantu mereka yang berhak.